Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, cikgu, pada hari ini saya ingin menunjukkan tutorial mengenai Creative Fabrica Studio. Okay, mula-mula sekali kena sign up dulu apa ini ke dalam Creative Fabrica, ya, account untuk cikgu memulakan artwork lah, ya. Jadi boleh klik link di bawah video ini untuk register, ya, mendaftar. Okay, tekan di bahagian sini, tekan design now ataupun cikgu boleh klik terus link di bawah video ini juga, ya. Tekan design now. Okay, kemudian di sini kita akan dipaparkan masuk terus ke dalam studio. Okay, jadi cikgu bolehlah kalau belum mendaftar di sini pun dia akan bagi kita link untuk daftar terus, ya, dan juga boleh dapat free trial lah selama 1 bulan. Okay, jadi kalau dah pernah buat projek ni maknanya cikgu dah dapat mendaftar. Okay, mula-mula boleh tekan start design ni ataupun create a design. Okay. Okey, jadi kita akan dibawa terus kepada studio, ya. Di sini kita boleh pilih untuk dia punya size ni, cikgu boleh pilihlah, ya, size macam mana kita nak, ataupun boleh pergi kepada template di sini, pilihlah jenis apa ini artwork yang kita nak bina. Contohnya kita nak buat poster, jadi cikgu klik posters. Okay, jadi sini kita ada nampak banyak poster, kan? Okay, jadi ikutlah kesesuaian. Ataupun mungkin cikgu nak membuat posting dekat Facebook. Okay, contohnya di sini ya, Facebook post. Okay, jadi ada template yang sudah disediakan. Ikut kesesuaian kita lah yang mana kita nak pilih. Okay, contohnya saya ambil template ini. Okay, saya klik saja, kemudian saya tekan add as new design. Okey. Ya. Yeah. Okey. Baik, di sini adalah new design lah, manakala yang di sebelah ni tadi yang mula-mula tadi kita dah buat tu, kan. Okey, tak apa, biarkan saja dulu di situ, dan saya nak create ini. Okey, ini untuk Facebook post. Okey. Jadi mudah saja. Ya, yeah, bila dah menggunakan template ni sangat-sangat mudah, ya. Yeah. Tinggal kita ubah sahaja apa ini jenis tulisan ini, font ini, teks, ataupun kita nak apa ini ubah font, warna dan sebagainya. Okey, contohnya di sini saya nak type saya tulis dalam bahasa Melayu lah sebab yang ini apa ini dalam bahasa Inggeris, kan. Okey, saya nak berikan ucapan selamat hari lahir, ya. Selamat hari lahir. Okey. Kepada siapa? Okay, contohnya saya letaklah untuk nama anak. Okey. Shakira Nur Alisha. Okey. And then di sini saya tulislah berapa tahun umurnya. Okey, saya tulis contohnya 13 tahun. Ataupun pada berapa hari bulan. Okay, saya letak 1 Julai 2024 dalam kurungan 13 tahun. Okay, nah, itu contoh. Okay, jadi kalau kita nak masukkan gambar, cikgu boleh juga masukkan gambar di sini. Kita boleh upload file. Okay, upload file. Kita boleh ambillah gambar file, gambar yang mana kita nak. Ya, gambar pribadi kita boleh ambil dari sini. Okey. Baik, tapi kalau tidak ada gambar yang kita nak letakkan, mungkin kita boleh ambil gambar daripada elements. Okey, daripada elements ataupun daripada grafik. Contohnya kita cat type di sini girl. Okey. Okey. Jadi kita boleh type girl saja, dia akan keluar. Macam-macam di sini, ya. Kalau anak kita tu minat yang princess, mungkin kita boleh pilih lah. Ini sebagai ikon saja. Ataupun dia minat mungkin anime. Okay, jadi saya pilih ini contohnya.
saya ambil sebagai hiasan kepada kad ucapan ya. Kita ambil grafik ini, kita boleh letak di sinilah ya. Gitu, macam sebagai hiasan saja. Terpulang ya, cikgu nampak kan dia punya grafik ni memang sangat sangat menarik ya. Memang sangat sangat apa orang kata inspire kita lah ya. Okay, macam jenis tulisan ni, kalau cikgu nak tukar jenis tulisan, tukar klik text box ni, kemudian boleh tekan warna ni. Okay, kalau nak tukar contohlah kan, kita nak tukar warna gelap sedikit. Okay, jadi kita pilih di sini lah, kita pilih dulu warnanya. Okay, then kita boleh gerakkan di sini, kita nak terangkah ataupun kita nak tengoklah, boleh klik di mana ikut kesesuaian. Okay, contohnya. Baik, tapi kalau nak juga pakai yang tadi, boleh kita undo. Okay, kita pakai yang warna yang asal. Okay, undo saja. Okay, di atas sini bagian undo. Okay, baik. Jadi kalau dah selesai teks ini, ya ini kad ucapan saja kan. Okay, kita nak post dekat Facebook contohnya. Okay, jadi di sini kita namakan dulu project. Okay, kad ucapan hari lahir anakku. Okay, contohnya. Okay, jadi kita tidak lupa dengan tajuk itu kan. Okay, jadi bila cikgu tekan di sini, sini adalah home ya. Home, kita akan nampaklah yang kita dah pernah buat, project yang pernah buat dekat Creative Fabrica Studio ni ya. Okay, yang ini tadi belum ada apa-apa. Okay, mungkin kita ambil grafik, contohnya saya ambil sini girl saja, saya nak ambil apa ni grafik ini sebab mungkin nampak menarik ya, untuk kita kongsikan atau kita guna mungkin dekat kita punya lembaran kerja dan sebagainya. Okay, jadi kita boleh klik di sini. Okay, kalau kita nak ambil PNG, gambar ni dalam bentuk PNG, tidak ada latar. Okay, tekan saja di sini girl. Okay, and then tekan share. Share kita boleh download. Kalau nak remove backgroundnya, tick yang ini di atas ni, remove background. Okay, jadi dia dalam bentuk PNG. Okay, download ya. Bila dia masuk ke dalam komputer, memang dia terus terdownload tanpa latar ya. Okay, contohnya kan saya bagi di sini. Nah, ini dia ya, saya download. Nah, tengok, tidak ada latar. Okay ya, jadi begitulah ya caranya. Kalau kita nak apa saja kita cari ya dekat Creative Fabrica ni, memang sangat-sangat mudah sebab ia menghasilkan banyak artwork yang menarik yang boleh kita edit dan juga kita tambah baik lah ya. Okay, jadi contohnya situ, itu adalah Facebook post. Kalau cikgu mau buat Facebook, bukan Facebook ya, kita mungkin nak buat untuk Instagram ya, semuanya boleh. Tekan saja, kalau dah pergi kepada home ini, cikgu pergi kepada add new design. Okay, di sini cikgu pilih lah nak pilih social media. Okay, di sini ada Instagram reel. Okay, untuk profile picture. Okay, untuk Instagram post boleh kita pilih. Contohnya Instagram post, cikgu boleh pilih sama ada nak menegak ataupun melintang. Okay, dan pixel ini memang dah ready lah ya. Okay, jadi saya pilih menegak contohnya ya. Tekan create new design. Okay, and then di sini kalau kita nak cari untuk template post untuk Instagram, kita carilah di sini ya, template. Sekarang kita nak cari template untuk Instagram. Okay, jadi saya pilih tadi menegak kan. Untuk happy birthday mungkin saya ambil yang inilah ya, ambil ini. Okay, saya replace current design. Kalau add new design, dia akan buka lagi satu tab baru. Jadi replace current design. Okay, jadi bila dah selesai, pilih template ini dan kita boleh edit lah di sini perkataannya. Ya, perkataannya ni kita boleh edit teks dia ni. Okay, selamat hari lahir. Ha,
hari. Oke, yang di sini kita ambil. Selamat hari lahir, Alicia. Alicia. Oke, ya contoh saja. Jadi ini kita boleh ubah, ya. Oke, kita boleh tukar. Ini kalau kita nak delete pun boleh, ya, code itu. Kalau kita nak ini ya, dan ini pun kalau tak nak kita boleh delete saja. Ini kalau kita nak paste, tekan di sini, ubah dia. Tukar font. Oke, okay, ya. Oke, okay, macam ini. Kalau kita nak panjangkan ini kita boleh tukar warnanya di sini. Oke, okay, boleh tukar warna, jangan risau. Ya. Nah, jadi kita nampak gitu. Oke, okay, untuk yang warna tulisan ini kalau mau tukar warna putih, oke, okay, pilih dulu di bawah nih. Ya. Kemudian kita boleh pilih lah sama dengan dengan kan di situ. Oke, okay, ini simple. Oke, okay, jadi kalau nak masukkan grafik, boleh pilih grafik. Mungkin kita nak masukkan butterfly, ya, yeah? Gitu. Simple-simple, tapi biarlah menarik. Oke, okay, yang ini kita boleh kecilkan, ya. Yeah? Oke, okay, kecilkan. Kita letak sini. Kecilkan elemen. Oke, okay, ya. Yeah. Jadi begitulah. Oke, okay, lepas tu bila dah selesai tekan saja download. Yang ini kali ini kita tidak mau remove background memang. Oke, okay, untuk posting dekat media sosial ni dia dalam bentuk digital lah, ya. Yeah. Jadi kita pilih sama PNG ataupun JPG. Jadi biasanya kita akan ambil PNG sebab dia lebih berkualiti. Oke. Okay. Oh ya, yeah, kita lupa lagi nak namakan project ni. Tulislah dulu namanya sini supaya senang kan. Kan hari hari lahir. Oke. Okay. Ya, yeah. Bila dah selesai, tekan saja save kemudian download dalam bentuk PNG. Ya, jadi senang kita mencari ya nanti bila dia ada nama. Oke, okay. Ya, jadi itulah tutorial ringkas macam mana kita nak menggunakan Creative Fabrica Studio. Ya, semoga video pendek ini bermanfaat untuk semua. Dan jangan lupa klik link di bawah video ini untuk mendaftar dalam Creative Fabrica Studio. Selamat mencuba cikgu. Assalamualaikum, salam sejahtera.